Event lomba yang diikuti baik di tingkatan kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Dan alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak sampai saat ini terhitung mulai Januari 2022 sampai dengan Oktober MTSN Satu Pasir telah mendapatkan lebih dari 400 medali dan piala di berbagai ajang lomba di berbagai tingkatan. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, kami menerima pengumuman berkenaan dengan lomba blog literasi yang diadakan oleh Pokja Bunda Literasi Pasir. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, siswi MTSN Satu Pasir berhasil menyabet gelar juara satu dan juara favorit pada ajang blog literasi yang diadakan oleh Pokja Bunda Literasi Pasir. Negeri Satu Pasir makin berjaya dan kaya prestasi. Nabi sudah seharusnya kita laksanakan dengan meriah, karena banyak sekali suri tauladan daripada Nabi kita yang patut kita contoh, yang bahkan kadang kita lupakan. Kalau bilang Pak Ustadz, Pak Guru Sugianor tadi, P3 Nabi itu mempunyai P3, pemaaf, penyabar, pemalu.